Kitab Kejadian, pasal 5. Inilah daftar nama keturunan Adam, manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ia memberkati mereka, dan sejak semula Allah menyebut mereka manusia. Adam berusia 130 tahun ketika Set, putranya, lahir. Set sangat menyerupai ayahnya dalam segala hal. Sesudah Set lahir, Adam hidup 800 tahun lagi. Beranak laki-laki dan perempuan. Lalu ia meninggal pada usia 930 tahun. Set berusia 105 tahun ketika Enos, putranya, lahir. Sesudah itu, ia hidup 807 tahun lagi. Beranak laki-laki dan perempuan. Lalu ia meninggal pada usia 912 tahun. Enos berusia 90 tahun ketika Kenan, putranya, lahir. Sesudah itu, ia hidup 815 tahun lagi. Beranak laki-laki dan perempuan. Lalu ia meninggal pada usia 905 tahun. Kenan berusia 70 tahun ketika Mahalaleel, putranya, lahir. Sesudah itu, ia hidup 840 tahun lagi. Beranak laki-laki dan perempuan. Lalu ia meninggal pada usia 910 tahun. Mahalaleel berusia 65 tahun ketika Yared, putranya, lahir. Sesudah itu, ia hidup 830 tahun lagi. Beranak laki-laki dan perempuan. Lalu ia meninggal pada usia 895 tahun. Yared berusia 162 tahun ketika Henokh, putranya, lahir. Sesudah itu ia hidup 800 tahun lagi, beranak laki-laki dan perempuan. Lalu ia meninggal pada usia 962 tahun. Henokh berusia 65 tahun ketika Metusalah, putranya, lahir. Sesudah itu ia hidup 300 tahun lagi dalam persekutuan dengan Allah dan beranak laki-laki dan perempuan. Kemudian ketika berusia 365 tahun dan tetap dalam persekutuan dengan Allah, ia menghilang karena Allah telah mengangkat dia. Metusalah berusia 187 tahun ketika Lamekh, putranya, lahir. Sesudah itu ia hidup 782 tahun lagi. Beranak laki-laki dan perempuan. Lalu ia meninggal pada usia 969 tahun. Lamekh berusia 182 tahun ketika Nuh, putranya, lahir. Lamekh menamai dia Nuh, artinya dibebaskan. Karena sebagaimana katanya, ia akan membebaskan kita dari kerja keras menggarap tanah ini, tanah yang telah dikutuk Tuhan. Sesudah itu, Lamekh hidup 595 tahun lagi, beranak laki-laki dan perempuan. Lalu ia meninggal pada usia 777 tahun. Nuh berusia 500 tahun dan mempunyai 3 orang putra, Sem, Ham, dan Yafet.